Baik pemirsa, aku tuh juga sering dengar ya Nu, yang mana kita memang dianjurkan sebaik-baiknya sholat di awal waktu, benar kan? Memang benar, jadi ya. Memang sudah ada salah satu hadisnya di mana memang setahu aku ya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat di awal waktu. Nah ini bukan hanya untuk para lelaki, tapi juga untuk para wanita. Dan memang kalau untuk laki-laki diwajibkan untuk sholat di masjid. Iya betul banget, dan seperti biasa apapun yang dianjurkan sama Allah itu ternyata selalu banyak manfaat-manfaat lain yang gak cuma sekedar pahalanya atau apa. Ternyata sholat di awal waktu itu juga dapat mencerdaskan otak. Itu yang aku penasaran. Kenapa dapat mencerdaskan otak? Aku juga bingung, makanya langsung saja sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Allah gemparkan alam sunyi berkumandang. Bagaimana bisa sholat tepat waktu mencerdaskan otak? Kewajiban sholat lima waktu sudah tidak bisa ditawar lagi, dan konsekuensi meninggalkannya akan mendapat azab yang pedih. Sholat merupakan rukun Islam dan menjadi amalan yang akan ditanyakan pertama kali di yaumil kiamah nanti. Sholat menjadi sarana bagi umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi kewajiban, ternyata sholat yang dilakukan sebanyak lima waktu dalam sehari juga menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Yang mana gerakan sholat tak hanya bermanfaat untuk kesucian hati dan menjadi tiang agama, tetapi juga waktu pelaksanaan sholat dapat menjaga kebugaran tubuh serta membuat perasaan menjadi bahagia. Lalu apa sajakah rahasia yang terkandung dalam waktu-waktu sholat? Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Lalu kenapa sholat subuh dilaksanakan pada saat sebelum matahari terbit? Ini dikarenakan pada saat gelap, tubuh memproduksi serotonin secara optimal. Serotonin inilah yang bermanfaat untuk kebugaran tubuh di siang harinya. Saat sholat zuhur, ada energi api akan keluar. Energi itu untuk mengobati jantung dan ginjal. Saat masuk waktu zuhur, alam berubah menguning. Hal ini mempengaruhi perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Dalam gerakan sholat asar, terdapat siklus dari panas ke dingin atau lebih dikenal dengan terapi kandung kemih. Secara alamiah, gerakan sholat asar itu ternyata memisahkan zat-zat kimia dalam tubuh kita. Selain itu, pada waktu asar, alam berubah lagi warnanya menjadi oranye. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh, yaitu prostat, rahim, ovarium atau indung telur, dan testis yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Warna oranye di alam juga mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Saat sholat maghrib, ada energi air yang keluar pada waktu jam 6 sore, yaitu setelah terbenamnya matahari. Para pakar menyebutkan bahwa waktu maghrib itu cocok untuk menterapi ginjal. Yang terakhir, sholat isya. Pada waktu ini, warna alam berubah menjadi nila dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu isya merupakan rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan waktu isya akan sering merasa gelisah. Untuk itulah, ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Kita juga dianjurkan untuk sholat tepat waktu, karena sholat tepat waktu menjadi salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling dicintai Allah. Lalu beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Namun pemirsa, selain menjadi amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tepat waktu memiliki banyak rahasia yang bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah bisa mencerdaskan otak. Lalu bagaimana hal demikian bisa terjadi? Selain karena di awal-awal waktu sholat terdapat energi yang bermanfaat bagi tubuh, bila diperhatikan perubahan kondisi lingkungan sepanjang hari disebabkan oleh pergerakan posisi matahari,
Demikian juga waktu sholat yang 5 kali sehari juga disesuaikan dengan pergerakan posisi matahari. Posisi matahari inilah yang setiap hari menyebabkan terjadinya perubahan cahaya, perubahan radiasi, serta perubahan suhu dan tekanan udara di setiap tempat. Dengan demikian, waktu-waktu sholat adalah waktu bagi manusia untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan harian. Sholat adalah inti dalam ritual adaptasi manusia, dikarenakan di dalamnya ada bacaan serta gerakan yang menyehatkan, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap gerakan dalam sholat memiliki manfaat bagi tubuh, seperti ketika rukuk dengan membungkuk, maka melatih otot kaki, otot tubuh, serta otot perut. Dan ketika sujud, posisi kepala yang lebih rendah daripada dada dan perut membantu tersuplainya darah dan oksigen menuju otak, sehingga otak dapat berjalan dengan normal. Dalam Islam, juga selalu diajarkan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan disiplin. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, yang mana setiap waktunya sudah diatur. Namun seringkali seseorang itu menunda-nunda dalam melaksanakan sholat. Padahal sebenarnya ada manfaat yang baik ketika melaksanakan sholat tepat waktu atau di awal waktu dan tidak di akhir waktu. Sehingga apabila menunda-nunda sholat, maka akan memberi kesempatan terjadinya pikiran yang kalut, hormon yang tidak harmonis dengan energi lingkungan, dan terjadilah peningkatan stres. Apalagi ketika penundaan itu dilakukan pada saat terjadinya perubahan lingkungan, dan ketika menjalankan aktivitas dengan tekanan tinggi. Setidaknya, ada 7 kecerdasan manusia yang bisa ditingkatkan dengan melakukan sholat tepat waktu, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosional, kecerdasan visi, kecerdasan organisasi, kecerdasan kepemimpinan, serta kecerdasan interaksi sosial. Hanya dengan sholat tepat waktu, kita bisa mengasah 7 kecerdasan otak ini. Nah pemirsa, ternyata di samping kewajiban untuk kita, sholat memiliki banyak manfaat. Dan tentunya hal itu adalah bonus bagi kita sebagai seorang muslim. Banyak sekali pemirsa ternyata manfaatnya sholat tepat waktu dan gerakan sholat yang benar tadi. Benar sekali, tadi memang seperti sudah dibahas ya tadi ya, bahwa ada hadisnya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat tepat waktu. Selain itu memang manfaatnya banyak sekali kalau kita sholat tepat waktu, seperti mencerdaskan otak. Dan gerakan-gerakan sholat itu sangat baik sekali untuk tubuh-tubuh kita, seperti gerakan takbir, takbiratul ihram, terus ruku, sujud, ya, makanya, itu semua bermanfaat untuk kita. Kalau sholat jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Iya, aku juga baru tahu ternyata gerakan sholat itu semuanya ada manfaat untuk kesehatan tubuh ketika kita sujud. Semua darah turun ke bawah, terus bagian kaki kita yang begini aja, bagian jari-jari itu juga itu salah satunya ada efek buat kesehatan. Jadi ternyata juga aku pernah dengar ada kursus gerakan sholat yang benar. Oh, kursus gerakan sholat benar. Ya, dulu bapakku juga pernah ikut. Jadi emang ada ininya. Jadi yang benar tuh gerakan yang paling benar seperti apa, karena ada manfaat untuk kesehatan. Benar sekali. Dan satu hal lagi yang harus diingat adalah sholat adalah tiang agama, dan yang pertama kali dihisap adalah sholat kita. Jadi jangan pernah sampai tinggal sholat kita ya. Apalagi yang paling bagus adalah sholat tepat waktu. Iya, soalnya kan kalau kita ngerasa kita mundur, udah asar, ntar deh waktunya panjang sampai maghrib. Taunya kerjaannya banyak, tiba-tiba udah azan maghrib, aduh kelewatan. Coba tadi pas azan, buru-buru sempetin aja. Jadi masih belum tertunda semuanya. Iya nggak sih, bener banget. Nah baik pemirsa, setelah ini kita berdua akan kembali lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.